Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Dr. Iskandar dan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria anda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan anda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blaine. Dan hari ini yang merupakan hari pertama adik-adik kita ya baru memulakan persekolahan mereka, diucapkan selamat kembali bersekolah. Dan juga begitu juga kepada mereka yang baru memulakan tugasan mereka pada pagi ini, diucapkan selamat kembali bertugas ya. Dan untuk menjawab pertanyaan Dawis ya, dalam keadaan yang hujan ini juga memang penuh juga ya dalam kawasan di tempat jalan raya dipenuhi dengan kereta-kereta, namun semuanya adalah dalam keadaan yang terkawal. Baiklah, dah seperti biasa kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersama ya, keadaan cuaca di daerah Blaine pada pagi ini dalam keadaan yang hujan juga ya. Namun apa yang diharapkan kepada bis kita agar sentiasa berhati-hati, terutamanya kepada pengguna jalan raya, agar sentiasa bertolak ansur sesama dengan pengguna yang lain. Baiklah, dah terlebih dahulu saya akan mengongsikan satu info semasa yang berlaku di sekitar daerah Blaine, iaitu mengenai dengan majlis Perundingan Kampung Sungai Liang akan mengadakan kempen kebersihan yang mana ianya akan diadakan pada hari Rabu 4 Januari 2023 bermula dari jam 9 pagi sehingga selesai. Dan kempen ini akan bertempat di kawasan pantai Taman Peranginan Sungai Liang. Jadi orang ramai adalah dialulukan untuk datang hadir ya, khususnya penduduk yang tinggal di Kampung Sungai Liang dan kawasan sekitarnya untuk melibatkan diri dalam aktiviti kempen kebersihan ini. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, selamat pagi dan selamat tahun baru. Selalunya apabila ketani berada di tahun baru, pastinya akan bersangkut paut dengan azam. Malah ada yang menjadikannya sebagai satu kewajipan dalam menetapkan satu matlamat dalam kehidupan. Azam pula harus bermula dengan kesedaran. Bila adanya kesedaran, barulah boleh menetapkan perubahan. Perubahan sememangnya bukan mudah. Ianya memerlukan kecekalan hati dan minda. Azam baru ini ada merupakan atau semangat atau hala tujuan untuk kita mencapai apa hajat kita yang belum tercapai. Azam baru untuk tahun 2023 ini selalu dibuat oleh orang. Tapi kadang-kadang ada tercapai ya. Tapi bagi aku, azam adalah satu resolusi bagi diri kita ni kepada kesihatan, kewangan atau cara membisai hidup kita ni. Ini mungkin tekad kita ni akan kehendak sesuatu. Matlamat. Pada pendapat saya, azam itu macam motivasi diri untuk kita ni meneruskan kehidupan sama objektif dalam hidup kita ni, supaya kita ni lebih akan maju terus ke depan dan target apa yang kita impiankan. Bagi pendapat saya, azam ini adalah satu pendorong di mana ia akan membangkitkan semangat kita ni untuk menjadi lebih baik daripada tahun lepas. Ramai yang menanam azam baru dan semangat dalam diri mereka. Namun azam sebaik manapun tidak akan tercapai jika ianya hanya disemat di dalam hati tanpa adanya sebarang usaha. Orang akan mula memikir apa yang akan dilakukan di tahun baru. Ada juga yang masih merealisasikan azam tahun lepas yang masih belum tercapai. Perlu. Sebab kita ni mesti ada hal tujuan tu untuk tercapai tujuan kita ni tu, supaya kita ni apa kata ni senang hati lah. Apa-apa hajat yang belum tercapai. Yes, resolusi adalah bagus
kerana ia berfaedah kepada kita ni. Buat satu target bagi tujuan kita ni. Azam baru itu mesti ada di apply untuk diri kita ni sendiri. Kenapa? Kerana di dalam hidup kita ni mesti ada maklumat hidup untuk untuk buat diri kita ni rasa lebih yakin dan tekun untuk bekerja, bukan saja kerja untuk untuk diaplikasikan di dalam diri kita ni sendiri juga. Bagi saya perlu, memang perlulah azam ini. Kerana tanpa azam, kita ni tidak ada matlamat untuk menjalankan hidup kita ni. Kalau kita ni tidak ada azam, kita ni tidak tahu kenapa kita ni masih ada di sini. Tidak dinamakan azam sekiranya ketani berputus asa di tengah jalan ataupun merasa kurang berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan. Sebaiknya, azam yang kita lakukan sepatutnya diiringi dengan nekat, semangat yang berkorbar dan juga akan berusaha untuk melaksanakan sebaik yang mungkin. Azam tahun lalu belum tercapai, masih tertangguh. Disebabkan adalah seorang. Jadi mau untuk itu azam itu mau diteruskan akan datanglah pada tahun 2023. Apa yang ajat laluan, apa yang belum tercapai. Usaha kita ini mestilah kita ini bertekad untuk mencapaikan hala tujuan kita ini apa yang belum tercapai. Banyak ada dirancangkan supaya kita ni membaiki diri sebagai warga emas di mana kita ni harus adhere to the condition that is 2023. Memang banyak cabaran, tapi kami akan menuju ke perkara itu dan membaikinya. Syukur alhamdulillah azam yang tahun lepas alhamdulillah untuk memulakan bisnes satu orang sudah dicapai, tetapi namun itu tahun akan datang kami akan cuba untuk memajukan lagi supaya bisnes ini akan berkembang hingga ke mana-mana tempat. Alhamdulillah azam saya tahun yang lalu sudah tercapai, di mana saya asalnya berazam untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap dan alhamdulillah syukur sudah tercapai kerana tahun lepas saya masih lagi seorang pelajar. Auda, segala hasrat di tahun lepas mungkin belum semua terlaksana. Jadi, sekarang kita berada di tahun baru, apa kata kita sama-sama muhasabah diri dengan memperbaiki lagi kehidupan dan semua hasrat akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.